Astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Dengerin apa kalau orang nanya? Nah. Ngayul tadi kagak disautin pisan. Ya lu dengerin kenapa kalau kagak main ginian? Ya mesti dengerin saya dong. Saya gua kan tadi pak, pak, pak. Ya gua juga dari tadi udah gitu-gitu. Gua gak tau kalau ada lu di samping gua. Orang lu tadi lagi diem aja. Orang mau tanya, ngapa sih dia lu begitu orang mah? Ini tatatatatatatatat aja. Lah ya kan lu lagi asik-asik ngelamun, gua juga lagi asik-asik gimana gitu. Ya gak ketemu kalau sama-sama ngelamun bapak sendiri mah. Tanya saya bagaimana, ngapa lu ngelamun begitu? Lah? Oh, lu diajarin aja ya. Ya udah sering gua tanyain begitu, ujung-ujungnya. Ini beda. Beda kenapa? Saya kan lagi pusing. Ya pusing kenapa? Ya saya pengen kerja. Enggak. Apa aja paling baru kerja. Kerja dari mana? Lah, kan lu biasanya. Kerja lu tidur aja, kerja lu makan aja, kerja lu main aja. Itu mah, kerja mah kerja, tapi kan nggak ngasilin apa-apa. Ya biasanya kan kata orang Betawi begitu. Saya pengen kayak orang-orang, kerja, ngasilin duit. Ya kerja emang ngasilin duit. Itu makanya. Ya ada yang nggak ngasilin duit. Kerja, kerja bakti. Hah? Itu mah nggak ngasilin duit. Ya iya, kalau mau juga kerja bakti. Saya pengen kayak orang-orang. Kayak orang-orang. Bapak sih enak, kontrakan banyak, nggak kerja juga tiap bulan ngutin. Ya kenapa kalau gue enak lu nggak ngikutin gue? Ini dari mana? Dari mana saya dicaya kalau ngikutin bikin kontrakan? Ya lu usaha. Iya justru itu, saya mau usaha gimana caranya? Ya gue kan usaha, gue bukan bikin kontrakan juga bukan dari hasil warisan. Lah, saya mau bikin bang lawar dari mana yang tanah juga kagak? Ya kerja dulu, apa itu, dulu? Itu dia yang saya mau. Kerja? Iya. Emang lu mau kerja apa? Hah? Ya, pilot pengen sih bang. Apa? Pilot. Pilot beca? Itu bukan pilot namanya. Iya, pengendara beca sama juga pilot beca. Bukan. Habis? Pilotnya yang ada di atas. Di atas, pilot proyek. Bukan, itu mana nama kerjaan rumahnya buat tiket. Ini yang di kapal. Kapal? Iya, tuh helmnya saya udah pegang tuh. No. Jadi pilot. Nih. Pilot? Iya. Pilot pesawat? Ya. Pesawat apa? Ya kapal, pesawat kapal. Ada pesawat capung, capungnya doang. Capung itu buat ngobatin kalau orang kencing mulu, anak kencing gigitin pulsar itu capung. Iya, ngobrol ya. Aduh sakit tuh. Ya emang lu punya keahlian apa ya? Sekolah lu apa pengen jadi pilot? Sekolah saya sih cuman bangunan tadinya mah. Ya bangunan mau jadi pilot. Ya kan cita-cita kan siapa tahu sekebenaran pas jadi pilot. Kan saya bisa bongkar-bongkar apa di sono gitu. Ya pilot bongkar-bongkar di mana? Lah bangunan itu sama juga pilot kan? Apanya? Bangunan? Lah iya pilot. Dan ini tuh. Nah di pilot juga kita muter ini itu sama. Ya beda tuh ada sekolahannya. Emang ada sekolahannya? Sekolahan pilot tuh mahal. Ah, saya nggak tahu di sekolah pilot, tak tahu dia pilot ada di kapal aja tuh supirnya. Ya iya, lu nggak bertahu sih lu. Lagi enak kalau di pilot mah. Apanya? Nggak pakai ngeliatin ban. Ya ada bannya, gila apa? Nggak pakai ban? Ya tapi kan nggak kelihatan. Ada. Gitu-gitu doang tuh. Ya ada juga helikopter ya, kagak ban. Kok helikopter nggak ada bannya? Ya kagak, kan cuma dia turun begitu doang tuh, glok. Tebus ini doang gitu. Kapal biasa gak ada bannya. Kapal biasa ada bannya. Lu gak pernah naik pesawat ya? Makanya datang sering-sering ke Anuno ke lapangan. Lapangan apa? Anuno ke lapangan kapal. Lapangan terbang? Iya. Ini ada bannya ya? Ya ada bannya. Gitu. Kalau jadi pilot kita? Ada juga kalau ban lu gak keluar. Nah, terus? Saya gimana kalau ini helmnya sudah beli? Mahal banget lagi. Hei! Helm segitu, helm apaan? Ini nggak sembarangan ini beli helm begini. Ini contoh helm doang, itu mah. Kok contoh? Itu bisa buat lo minum. Iya, betul. Asbak ini mah. Nah, ya, iya. Ya kan, sama aja seolah-olah. Ya tuh, makanya sekolah lo apa aja mau jadi pilot. Terus, sekolah saya sih, sekolah ini, SMA, SD, SD. Wah, semua sudah lewatin. Lewatin. Lu sekolah? Ngambil S berapa ya? S1 sudah ambil. S2 sudah ambil. Sampai S3, saya doyok-koyok. Kenapa? Ya orang S, orang tukang warung saya ambil. Ya kayak orang-orang ada gelar, Pak. S2, belajar dari S1, SD, S2.
S2 SMP, S3 SMA gitu. SMA bukan. Itu yang orang banyak pada kuliah habis sarjana. Iya, sarjana. Ya, lu dapat sarjana bolo. Kalau pilot gelarnya dia apa? Ya pilot nantinya. Iya kan ada di sarjana apa? Ya sarjana, nanti ada belajar lagi, belajar jadi pilot. Kan ada jam terbangnya, ada apanya gitu. Baru bisa jadi pilot yang bagaimana? Pakai dipraktekin enggak? Jadi praktekin. Gitu nih, belajar juga nanti ada simulasinya gitu. Nah, mendingan nih kalau ada komedi putar tuh. Pilot komedi. Nah, itu kan jadi penyetir kapal, Musa. Pesawat itu ya, pesawat iya. Komedi. Oh, iya benar lo dorongnya. Itu kan dorong. Ya pilot juga namanya lo ngendarain itu. Kok enggak sama mang kapal-kapal yang kepada terbang di atas ya? Nah, iya itu penumpangnya cuma satu gitu. Terus ya, kamu sih gimana dong? Ya lo kerja pikir-pikir, kerjaan yang pantas buat lo apa gitu. Jangan mimpi yang enggak. Lo tinggi lo aja enggak nyampe buat jadi pilot. Emang masalah pilot tinggi-tinggi juga pakai ada ukurannya, Pak? Dah. Ya kalau pilotnya tinggi, saya mesti tinggi lagi. Bukan, ntar minjek remnya gimana? Pakai galah gitu. Galah. Minjek rem apa susahnya? Lo lihat pilot kan tinggi-tinggi, gak ada bang. Pilot mau pakai rem? Kagak. Ya pakai lah. Kagak mau mobil, pakai rem. Enggak ini mah. Gak ada ya? Kagak. Emang aja juga belajar, Pak, jadi pilot. Ya ada pilot. Saya ngeliat di TV cuma digigitin doang tuh. Gak digigitin doang, itu rem juga, rem tangan. Ya tapi gak diinjek kan? Ya gak diinjek kali. Emang kapal ada rem tangannya? Ya ada lah, makanya lama-lama kan dia berhenti pelan-pelan gitu. Oh jadi bukan pakai begitu pelan tangan gitu enggak? Jadi pakai ini ada remote atau gimana gitu. Satu. Ada kenop-kenop, ya lu nyampe enggak? Kalau tinggal pendek kan gak nyampe. Itu banyak banget itu ya? Iya. Pencet-pencetannya ya? Pencetannya kenopnya. Itu ngelabur kayak labur disco kata semua itu. Nah, lu mah. Jangan-jangan kapal dalamnya dibelajari kape kali ya? Ya begitu. Banyak labung kelelap selip sih. Ya kan disono kalau ada di atas ada bintang-bintang, ya nggak tabrak-tabrakan begitu. Sebenarnya saru sama kunang-kunang. Kunang mah kecil. Ya itu kelebak-kelebak. Ya iya, kunang-kunang. Lah itu pesawat ngikutin kunang-kunang. Oh. Gitu dia. Jadi pesawat itu ngikutin kunang-kunang. Dari mana ujinya? Tahu-tahu dari belajar sama kunang-kunang? Ya dari lu. Kenapa lu ngimpiin jadi pilot? Ya. Lu yang bener aja dah. Ah, kira-kira kalau kerja apa? Menurut bapak saya pasal kerja apa? Ya kerja apa? Kerja kereta kepanjangan kalau saya jadi supir kereta. Ya sama aja sebenarnya pilot kereta tapi punya. Ya, tapi pantatnya pak panjang banget. Ya kan lu bisa minta berapa gerbong doang. Ini narik apaan? Orang narik orang berapa gerbong? Ya roge. Iya, kali juga gerbong restorasinya aja lu tarik. Terus sekarang kerjaan apa yang enak ya? Yang enak. Ya, jangan yang enak dulu, yang ada dulu buat lu apa? Yang enak pak, yang buat apa? Ya. Yang ngasilin. Ya emang ngasilin, emang kan gue bilang, ya kalau kerja bakti itu gak ngasilin, bukan gak ngasilin. Nah itu mana, kerja apa kira-kira? Ya kerjanya, ya lu enaknya kerja apa buat lu tuh pantasnya, lu dengan tenaga lu sebegitu. Kalau saya mau pilot, saya emang tadinya rencana saya pilot, enaknya apa? Bisa terbang. Ya pilot beca lah, kalau yang pantas mah. Kalau jadi pilot, di atas kita kehujanan gak pak, kalau ada hujan pak? Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan yang jelas. Bagaimana sih kalau hujan gak kepanasan? Nah. Kalau kepanasan gak kehujanan? Nah, iya. Iya, gak ada hujan gak ada panas. Bagaimana? Nah, iya. Lu balik mulu ah. Bikin lah sebenernya ngomongin. Saya mau bikin kontrakan, tanahnya kagak. Ya, lu aja masih ngontrak bagaimana? Itu masalahnya. Lu. Nah, sama ada kontrakannya. Ya lu sekarang namanya kontraktor sebenarnya lu. Ah itu. Ya orang yang suka ngontrak namanya kontraktor. Kontraktor, iya. yang mesin yang beko gitu. Bukan, orang yang tukang ngontrak. Ya, ngomongin kontraktor, udah. Iya, gimana? Kalau cita-cita kagak didukung, nggak apa. Udah sekarang kita ke warteg, ayo. Warteg apa? Gua habis makan, gua makanya. Setiap saya tanya, habis makan, setiap saya makan. Ya buat cuci mulutnya, gua main harga. Makan, saya mesti makan, ini kelas. Ya urusan, lu makanya kerja.